Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini bersama penanggung jawab di acara ini dengan saudara saya, siapa namanya? Nanda Saputra. Nanda Saputra selaku di Desa Pahlawan ya. Ya. Jadi Nanda, kira-kira acara ini 2 hari 2 malam kira-kira. Ya, dimulai udah dari hari kemarin, ya. Jumat sore. Kita selesai acara tuh di Sabtu apa Minggu pagi? Minggu pagi ya. Jadi selesai besok selesai ya? Iya. Pagi udah selesai. Pagi kita udah selesai berangkat ke pulang ke rumah masing-masing. Pulang masing-masing ya. Jadi ini menurut saya ini acara emang bagus ya, Anda. Ya, positif lah. Ya. Maksudnya gini kita Bangan. Acara di kampung ini di Kampung Pahlawan tempatnya kita ambil tempat di TPA. Di TPA ya. Mungkin di sini tempatnya ya agak pemukiman. Duduk. Sawah-sawah gitu. Jadi kita ambil tempat momennya di sini. Guna untuk kegiatan ini biar adik-adik kita ini kedepannya bisa lebih bertanggung jawab, bisa menghormati sesama generasi ya. Generasi sama untuk kedepannya orang tua, terutamanya. Jadi di sini pun kami tidak seperti yang dibayangkan, mungkin ada yang terlalu emosional atau yang kekerasan itu tidak ada di sini. Yang penting kita di sini menciptakan adik-adik kita ini bertanggung jawab. Tanggung jawab untuk pemuda-pemudanya dengan kegiatan satu, positif ya. Positif. Jadi untuk kedepannya bagi-bagi kawan-kawan atau adik-adik pemuda kita, ya mulailah sekarang kita berbenah ataupun siapa lagi kalau bukan kita. Ya betul itu. Betul lagi. Karena untuk kedepannya ini mungkin di sini saya sebagai pemimpin menanggung jawab acara, mungkin kedepannya bisa adik-adik kedepannya lagi bisa lanjut ke terusnya lah ya. Mungkin nanti bisa kedepannya bisa di luar ya kan? Iya. Nah, mudah-mudahan. Jadi Nda, terima kasih ya. Oke, udah bang, interview di acara ini. Saya dari YouTube, nanti ini izin saya upload di YouTube. Boleh ya? Boleh nah. Boleh bang. Boleh, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatannya tuh apa aja tuh bang? Kegiatannya kita dari tadi malam lah. Dari tadi malam. Dari tadi malam kita perkenalan dulu dengan abang-abangnya, walaupun ini di Desa Pahlawan ya. Sendiri, Desa Pahlawan sendiri, tapi kan belum mengenal lebih jauh tentang abang-abangnya. Jadi kita sekaligus mengeluarkan potensi-potensi ataupun skill-skill abang-abangnya. Ya, jadi kita tahu hari ini kan abang-abang yang adik-adik tahu hari ini abang-abangnya kan hanya di desa. Luar daripada itu mereka nggak tahu. Jadi malam ini di acara ini kita pulkan supaya mereka tahu bahwasanya abang-abang itu di luar tuh punya potensi ya masing-masingnya. Ini maaf nih bang, masalah pendanaan ini dana dari pribadi apa dana dari kalau untuk dana ini? Sendiri itu alhamdulillah dari abang-abangnya kita peduli itu ada dari pribadi. Lebih besar dari pribadi sih, pribadi masing-masing. Semalam ya, ada beberapa kunjungan dari perangkat kasih dana ya. Ngasih dana ini untuk uang minum ya. Tapi kita upayakan untuk yang penting kita ada maksimal adik-adiknya, tujuan yang kita inginkan itu tercapai sampai ke adik-adiknya. Oke, semoga ini makin besar ya bang ya, bisa di luar apa, bukan di daerah sini aja ya kan, bisa di tempat lain nanti kita buat lagi ya kan. Harapannya sih juga ada kayak kampung-kampung sebelah sana, ada Kampung Bani, Tenggara, Johar ya kan. Johar. Buatlah kegiatan-kegiatan yang kayak gini bermanfaat bang ya. Jadi anak muda-muda ini pun jadi kreatif. Ya, kita kan juga meminimalisir dari kegiatan-kegiatan yang negatif ya, yang punya bu, segala macam narkoba. Ini yang bagus ini. Cuma. Jadi ya saya cuma nanya itu aja sama ketuanya ya kan. Boleh bang. Terima kasih, nanti saya tayangi di YouTube saya. Iya. Terima kasih bang. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap bang. Tugas khusus untuk grup A. Kawannya yang nggak lengkap, tolong dilengkapi. Cuma itu satu orang. Apa maksud kita? Selesai semua ini. Oke, sampai sini. Komando, bang serahkan sama bang Nanda. Bang Nanda, kami silakan. Oke, kurang aja bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panas. 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 Barangnya. Panas. Siap. Barangnya. Siap. 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 Ini grup. Ini. Gak. Silakan.
Nah, kita maju. Jalan. Dan dulu, masing-masing sambil sama Wadidis dan Alhamdulillah yang pada hari ini kita masih diberikan nikmat dan karunia. Jadi yang di sini sebagai penanggung jawab kegiatan. Pendapat dari abang, apa yang abang bilang ini, tolong kalau memang bisa dicatat, dicatat. Nanti kalian yang bolaan. Sebelumnya abang bilang, jangan nanti kalian salahkan abang. Jadi untuk hari ini tidak usah tegang kali sama abang. Yang penting kalian nyantai, memang waktunya sama abang nyantai. Jadi abang minta sama abang. Nah, itu. Jadi kita kan masing-masing kita akan tanggung jawab. Itu aja cukup. Kalau udah tanggung jawab mungkin semua udah teratas. Jelas? Jelas. Jadi abang mau kalian. belum ada tidur nih dari semalam. Oh mak. Sampai jam berapa nih kira-kira begadang ya? Semalam. Sampai pagi ya. Oh, mak. Sekarang ini. Ini rencananya beberapa hari nih kira-kira acara nih. Besok jam 10. Berarti nanti malam berlanjut ya. Iya, malam. Kegiatannya malam pasti ada lagi ya kegiatannya. Ya. Oke. Ada anak-anak KKN tuh, Bang. Iya. Mau datang kemari. Oh, pas kali ya. Cantik-cantik ya kan. Oke guys, jadi ini dari Universitas Unimal Semawe ya. Iya. Jadi ini ada berapa anggota nih, Mbak? Semuanya, Mbak? Ada 10 anggota. Ada berapa? Ada 10 anggota. Oh, 10 anggota. Ini semua ini satu alamat semua dari Lok Semawe semua? Enggak, ini memang asli orang Aceh Tamiang, kecuali di teman saya dari. Oh, Mbak ini anak Aceh Tamiang. Iya. Itu jangan lupa subscribe ya, Mbak, channel saya, Mbak. Ini udah semester berapa nih mbak-mbak ini? Ini udah semester 7. Oh, semester 7. Oh, jadi mbak-mbak ini dari semester 7. Bakalan mau jadi sarjana apa ini? Beda-beda. Oh, beda-beda. Yang jadi sarjana kira-kira yang jadi guru apa? Enggak ada. Enggak ada. Di sini apa sarjananya? SOSIO, SP, SP, Sarjana Pesisir, ada gitu. SP. Ini mbak-mbak ini berapa bulan kira-kira di kampung desa Palawan ini? Satu bulan. Bentar, tanya ini. Jadi ketuanya ini umurnya berapa tahun, Mbak? Umurnya 21 tahun. Oke, 21 tahun berarti 21, 23 nanti udah jadi sarjana ya. Amin. Semoga menjadi menjadi calon-calon sarjana yang berprestasi. Amin. Ini saya doain. Jangan lupa subscribe. Ya, oke. Jadi nanti mbak-mbak ini tanya-tanya sama abang-abang yang di sana, ya kan? Apapun yang anak-anak muda yang di sana boleh. Jadi nanti mbak-mbak tanya ya. Tidur di enak tempat kayak gini nggak? Kamu di luar sana, kami kontrol kalian dari sini. Kalau memang kalian nggak percaya, dari malam ada yang luar, ya dari situ. Kami tidak tidur di sini. Tidak tidur enak, sama macam kalian. Karena langkah yang kemarin saya tidak terbang bangun. Kalian juga sudah rapang. Tidak bukan siapa-siapa lagi. Makanya aku akan mencari lagi sama kalian. Bukan ya begini. Bukan yang seperti yang dikurangin sakit pulang. Ya bisa kita. Cuma kalau ada-ada yang nyanyi atau orang yang lain bisa. Kami pasirlah terakhir ya, dan juga mengucap berakhir dan apa yang digunakan sebenarnya ini berapa kosong sampai berapa ya. Oke, lanjut dan terakhir kosong yang kosong juga semua itu dalam kita.
Jangan nyambung, kalau nyambung 10 sampai 11 jalan 14. Kalau nyambung